Aku akan pergi setelah anak-anak ini. Ya Allah, sebentar lagi Najma akan melahirkan. Dan Zoya juga akan melahirkan. Ini akan sangat menyenangkan. Heather? Heather? Ada apa? Sebenarnya... Maira, aku menerima telepon dari kantor di Dubai. Mereka sudah menyelesaikan kesepakatan baru. Wow, kabar baik lainnya. Heather, kau berusaha keras untuk memecahkan masalah ini, kan? Kau seharusnya senang. Iya, tapi... aku harus tinggal di Dubai untuk ini. Kita harus pindah ke Dubai. Aku tahu bahwa kau ingin tinggal di sini dengan Najma dan si kecil. Begini saja, kau boleh tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Tapi aku harus pergi sekarang. Tidak, Heather. Aku tidak bisa hidup tanpamu meskipun hanya sehari. Aku akan ikut denganmu. Aku kan bisa kembali lagi ke sini. Kita akan pergi bersama-sama. Kapan kita pergi? Besok. Besok. Baiklah, besok kita akan pergi. Setelah 2 tahun sejak kau meninggalkan kami, kami mendapatkan keadilan. Tanfir dihukum. Tapi kau sudah meninggalkan kekosongan dalam diriku. Dan itu semakin mendalam dari hari ke hari. Tapi aku harus menjalani hidupku. Dan Allah sudah memberikan kita banyak alasan indah untuk memimpin hidup kita dengan bahagia. Asad, Zoya, dan 2 cucu perempuan nakal. Kami sudah banyak mengalami di rumah ini. Asad membawa istrinya ke sini setelah pernikahannya. Di sini, dia memiliki lebih dari kemarahannya dan ditujukan padamu sebagai ayah. Ayah. Dan di sini anak-anaknya terus saja mengejarnya sambil memanggilnya dengan sebutan ayah. Semua dari kita di sini, di rumahmu. Kau selalu menginginkan kita tinggal bersama di bawah satu atap. Hari ini kami semua di bawah satu atap. Dan pengorbananmu tidak akan sia-sia. Keluarga ini bahagia lagi. Aku yakin kami selalu bahagia seperti kami sekarang. Insya Allah. Ya Allah, daftarnya panjang sekali. Seharian tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Ya ampun. Halo, Assalamualaikum. Aku Zoya Ahmed kan? Aku sudah memesan 2 hari lalu karena kami ingin semuanya tepat waktu. Belum, 1 mainan pun belum kami terima. Belum. Iya, pestanya akan dimulai sebentar lagi. Lalu aku harus bagaimana? Jadi bagaimana? Bungkus hadiah dengan rapi, bisa mainan atau lainnya? Iya, boleh mainan. Boleh, tidak apa-apa. Iya, baiklah. Sebentar. Tidak, halo? Iya, boleh. Oke. Tunggu. Aku banyak pekerjaan. Kalau mau mesra nanti dulu. Tidak tahu malu. Tuan kan, aku banyak pekerjaan.
lepaskan aku. Sudah, Tuan Kan. Lihat ini. Aku ingin kau mengambil ini. Kau bilang bahwa aku tidak tahu malu, ya? Nyonya Kang, aku harus malu kalau aku melakukan kesalahan. Mengapa aku harus malu kalau romantis? Istriku sayang. Tidak ada yang salah, tapi ini bukan waktunya. Nyonya Kang, setiap saat yang benar untuk cinta. Haidar dan Humaira online. Ayo. Halo. Halo semuanya.